Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bobek Media. Hari ini kita akan melihat suatu ide usaha agrobisnis dalam dunia pertanian, yaitu pembibitan padi. Jadi seberapa untung sih di era sekarang untuk kita menjadi wirausaha di bidang pembibitan padi? Langsung saja simak video full saya. Petani tidak cukup banyak waktu dan benih semai sendiri kurang maksimal dalam proses pembibitan. Adalah faktor pembibitan padi. Akhir-akhir ini permintaan meningkat dan pasar pun terbentuk. Bagian besar petani di daerah ini adalah pegawai, karyawan, usahawan, dan buruh. Bahkan petani itu sendiri, jadi mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pembibitan sendiri. Jadi bertani bagi mereka adalah bukan pekerjaan utama. Lahan satu raket ini atau 1000 meter persegi dapat menampung benih kurang lebih 150 kg. 1 kg benih dapat hasilkan rata-rata 10 ekor bibit padi. Jadi luas satu raket dapat memproduksi 1500 ikat bibit padi siap tanam. Rata-rata dalam satu hektar sawah membutuhkan kurang lebih 300 ikat bibit padi. Harga jualnya sendiri sangat bervariasi, mulai dari Rp3.750 sampai dengan Rp4.500. Itu tergantung dengan jenis dan varietas tanaman padi itu sendiri. Kesimpulannya adalah satu raket dapat hasilkan 1500 ikat bibit padi dikali 3750 sama dengan Rp5.355.000 per 20 hari saja. Perlu dicatat, omset di atas belum termasuk biaya produksi bibit. Di setiap wilayah, biaya produksi dan harga jual berbeda. Terima kasih, salam agro lestari. Lebih cepat mudah, ya? Cepat mudah. Bahkan kadang, pari.